Inilah proses evakuasi penyelamatan seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur oleh petugas damkar Kabupaten Blitar dengan menggunakan peralatan lengkap seperti alat derek, helm, dan juga sabuk pengaman. Petugas damkar lantas turun ke dalam sumur untuk mengangkat kucing. Kejadian kucing tercebur di dalam sumur diketahui terjadi di Desa Pojok, Kecamatan Garu. Kucing jenis Angora milik Samudro ini awalnya tanpa sengaja jatuh ke dalam sumur di dalam rumahnya. Salah seorang petugas damkar Kabupaten Blitar, Teddy, yang ikut dalam proses evakuasi di dalam sumur ini sebelumnya berjalan lambat. Selain karena faktor kondisi bibir sumur yang sempit juga kedalaman sumur yang mencapai 15 meter. Namun, setelah berupaya selama hampir 2 jam, kucing yang tercebur tersebut akhirnya berhasil diselamatkan dari dalam sumur. Kami menerima informasi dari warga bahwa di rumahnya ada kucing yang tercebur di sumur. Setelah itu kami mempersiapkan alas dan berangkat melaksanakan tugas evakuasi ke rumah warga tersebut. Untuk yang menjadikan kendala kami, kedalaman sumur diperkirakan kurang lebih 15-20 meter. Alhamdulillah dalam tempo waktu yang sangat signifikan, kami bisa mengevakuasi kucing tersebut dan dinaikkan kita berikan ke warga tersebut. Atas kejadian ini, Teddy pun menghimbau kepada masyarakat apabila memiliki hewan peliharaan, harap dimasukkan ke dalam kandang agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Blitar, Arif Rusmanto, Garda TV. Revolusi Multimedia.